Cameron Diaz dan sang suami Benji Madden kini tengah berbahagia luar biasa. Pasalnya mereka baru saja dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Lebih istimewa lagi karena Cameron Diaz melahirkan dalam usia yang terbilang sudah tidak muda lagi, 47 tahun. Kabar bahagia ini dibagikan sendiri oleh Cameron Diaz dan Benji Madden melalui akun Instagram mereka masing-masing. Dalam unggahan yang isinya serupa ini, keduanya juga mengungkapkan nama sang buah hati yang terbilang unik, yaitu Radix Madden. Namun pasangan ini pun belum bersedia membagikan foto maupun detail lain dari sang anak. Cameron Diaz sendiri menikah dengan personil band Good Charlotte ini pada tahun 2015. Sejak saat itu keduanya memang sangat menjaga privasi dari rumah tangga mereka. Namun dalam beberapa wawancara, Cameron Diaz mengungkapkan betapa ia berbahagia memiliki suami seperti Benji Madden dan keinginan untuk memiliki anak. Selamat ya untuk Benji Madden dan Cameron Diaz.